Berat ya? Iya nih, karena ini paling banyak. Berat banget ini, ada 15 kilo lebih nih. 15 kilo? Hah? Ada 15 kilo? Ada. Nggak kuat dong anak tangan satu nih. Ada. Oh, sobat. Berat sekali. Nah, ini tinggal satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lagi bersama saya Izrul Qassam di channel kami Keluarga Qassam. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiah, oke? Okay? Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe. Oke, okay, insyaallah hari ini saya berada di pekarangan rumah dari salah seorang ulama besar Arab Saudi ya. Beliau Mekah, masuk dalam ulama Mekah. Beliau masuk dalam hay'ah kibar ulama Saudi ya. Jadi para pembesar ulama yang ada di Arab Saudi. Beliau bernama Syekh Abdullah Al-Mani' ya. Syekh Abdullah Ibn Sulaiman Al-Mani'. Bagaimana keseruan dari apa? Memanen kurma di pelataran rumah ulama kota Mekah. Ikuti terus video selanjutnya bersama Mas Awi. Oke, sekarang saya bersama keluarga Al-Qassam mau panen kurma di salah satu rumahnya ulama besar kota Mekah, yaitu Syekh Abdullah. Dan sekarang mau manen ke atas. Yang dipersiapkan pertama kali adalah ini karton-kartonnya untuk dibawa ke atas. Bawa dua aja dulu, dan saya mau naik sama Mas Qassam ini. Ayo Mas. Oke, kita langsung naik. Kenapa nama channelnya nggak disimpel bikin Mas Qassam gitu aja? Mas Qassam atau Ustaz Qassam gitu. Waduh. Ayo langsung naik kamu. Gimana saya naik? Di bawah sini? Ini di sini antum. Oh, antum naik dulu ke atas dulu. Jangan khawatir, ini satu tali kok. Iya, iya. Tapi tetap hati-hati karena takut talinya itu patah. Siap. Ini jenis kurma barhi ya, Mas ya? Barhi, tapi ini barhi yang bagus. Oh, barhi yang bagus. Barhi Saudi. Bismillah, kita naik, guys. Agak susah juga nih megang kamera naik. Manjat begini. Allah. Pegangan pelapahnya. Takutnya. Oh, ini durinya udah antum bersihkan ya? Udah enggak ada kecil ini. Oke. Okay. Oh, karena ini nggak bisa dipotong satu tandan, harus dipotongin per naik aja lagi, naik aja lagi. Karena ini iya, naik aja. Agak takut-takut naik. Nggak terlatih. Nah, kalau saya mah sudah pasukan terlatih. Coba lihat. Ntar ya, dah. Pohon kurma itu pohon yang luar biasa. Selama pelepahnya ini masih hijau. Walaupun ini dimuati satu orang, nggak bakalan patah. Oh, nggak patah ya? Iya. Tapi jangan coba-coba kalau yang sudah kering, dia akan patah. Kalau masih hijau, kuat sekali dia. Nah, diinjak ataupun dibuat. Diinjak sama sawi ya. Iya. Ini dan ini yang kemarin saya, oh ini harus dipotong, ini dibuang. Kena HP. Cara tutorial cara panen kurma itu, kalau jenis barhi itu sebetulnya paling gampang sih. Taruh aja di sini ya. Tempatnya nanti. Barhi itu paling gampang panennya. Oh, di per ini aja ya. Potongin. Sebetulnya sih kalau enggak ribet bisa di langsung satu tandan itu, teman. Dan ini kurma ini sebetulnya sudah panen kadaluarsa. Jadi banyak yang busuk karena saya sendiri itu banyak kesibukan, sehingga manennya itu malas-malesan saya. Kebanyakan panen buat dihadiahkan, Mas ya?
Iya, memang ini nggak dijual. Nggak dijual. Ya ini nanti ya saya tetap nanti antum juga saya kasih terus. Masya Allah. Nanti saya laporan ke bos. Terus nanti mau di ditauzikkan kemana? Nanti tergantung mereka. Ya ini guys ya. Masya Allah. Ini gak ada yang bisa dipotong, nanti ada yang saya potong. Satu ini nanti saya potong. Potong apanya? Torong potong setanda. Udah, kalau udah, anu aja. Nah, saya turun aja. Turun, nanti saya potong aja. Saya bawa ke bawah. Oke. Kita turun, guys. Ini tidak terlatih manjat. Padahal dulu kecil sering manjat pohon rambutan sama jambu, tapi nggak tahu kenapa sekarang udah besar nggak bisa lagi. Kram lagi tangan, subhanallah. Nah tuh masawi di atas, cari yang pas. Harus habis ya. Nah, hari ini mau dihabiskan sama sawi. Saya udah nggak mau lagi naik pohon kurma. Masya Allah. Coba kamu kayaknya yang oke. Guys, kurma berhi. Yes. Kita coba. Betul-betul kuat ya. Dan ini rutop ya. Rutop ini kan disebut dalam Al-Quran. Wahuzzi ilaiki bijidh'in nakhlah tusaqit alaiki rutoban janiyya. Jadi ketika Maryam itu sedang kelaparan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk wahuzzi, goyangkanlah. Ya goyangkanlah pohon kurma, padahal beliau dalam keadaan hamil. Ya hamil tua, bagaimana mungkin kan orang hamil tua menggoyangkan pohon kurma yang kokoh. Nah, tapi itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah. Tusaqitu alaiki rutoban janiyya, maka akan berjatuhan buah kurma yang matang begini. Jadi kurma ini juga banyak sekali manfaatnya ya, untuk kesehatan, untuk imunitas tubuh, apalagi sekarang masa pandemi corona ya. Corona ini menyerang imun, jadi orang yang imunnya rendah maka dia akan mudah terkena virus corona. Oleh sebab itu harus memperkuat imun, salah satunya dengan mengkonsumsi kurma. Masya Allah. Kram tangan saya tadi, salah pegang kayaknya. Kram? Hah. Mantar, saya tarik nih mas. Yang ini kan? Sama jalurnya aja. Oke. Tarik buahnya. Wes. Assalamualaikum. Masya Allah banyak. Kita coba langsung makan. Masawi manjat kita makan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini manis banget ya. Iya ini. Beda sama yang di pasar. Oh beda. Makanya kemarin. Wes. Bosnya si. Bang Andi. Nah, bosnya Bang Andi senang. Iya, berbeda kalau orang Arab tahu dia. Makanya saya kan ini suruh nganter 4 karton ke saudaranya. Bukan saudaranya, kenalannya di Jeddah. Masyaallah. Saya bilang ini biaya ngirimnya sama ini enggak sama nih. Berbeda rasanya itu. Berbeda banget ya. Oh iya, ini pasarnya nggak seperti ini. Ini manisnya luar biasa.
Mantap, masya Allah. Berat ini. Berat ya? Ya, ini karena ini paling banyak. Berat banget ini atas. Ada 15 kilo lebih nih. 15 kilo? Hah? Ada 15 kilo? Ada. Nggak kuat dong anak tangan satu nih. Ada. Oh, sama. Berat sekali. Nah, ini tinggal satu ini. Nah, terakhir di pohon yang ini. Masih ada berapa pohon lagi? Masya Allah. Ini juga berat ini. Ini berat. Ya, lepas. Bismillah. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, habis. Sudah habis. Artinya saya sudah tidak mempunyai tanggung jawab lagi untuk panen kurma. Alhamdulillah. Sudah habis. Jadi inilah hasil panen kita. Mungkin ada 25-30 kilo ada ya, Mas ya? Nah, semua ini. Ini di Indonesia dijual 150 ke atas. Iya, betul. Bahkan di Kalimantan 270.000. Di sini minta. Apa nih? Minta. Diminta dikasih di sini enggak bisa beli. Beli di pasar pun juga murah di sini. Di sini murah banget. Karena berlimpah jamaah umroh tidak ada. Kalau ada orang yang mau panen yang dua pohon itu saya kasih semua itu. Oh, asal dia naikin diri ya. Dari pohon jenis kurma barhi ini di kartonin biar nanti dibagikan itu enak bagikannya. Bismillah, ini dipotong. Ini kurma barhi super, bisa kita lihat. Oh, ini Mas Kosam ini. Aha. Yang jenis yang antum bahas tadi tentang rutop yang jenis seperti ini. Oh ini ya, yang agak matang. Yang separuh agak matang, yang ini enak banget ini. Mantep ini. Ini nanti langsung dibagi-bagikan. Yang gini caranya. Cukup gampang kalau jenis kurma barhi ini manennya. Saya agak walaupun banyak agak senang. Lain lagi dengan kurma-kurma jenis Maryam itu harus sukari habah-habah itu, aduh. Terus satu biji dicabutin. Iya, aku ngambil rutopnya satu biji. Itu makan waktu. Di sebelah sana masih ada, cuman puyeng saya ngambilnya. Kalau ini kan enak, tinggal motong-motong. Satu karton juga enggak butuh. Ini jenis super ini, bisa kita lihat tuh. Besar-besar ini. Beda loh kalau yang di pasaran itu. Beda pasar. Bisa bulat dia, ya. Kuningnya tidak menguning seperti ini, agak putih dia. Iya, betul. Coba saya coba ngincipin satu atau merasakan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jenis kurma ini. Masya Allah, luar biasa manisnya. Jadi dagingnya itu banyak. Bijinya kecil. Bijinya kecil. Masya Allah. Bijinya kecil. Ini salah satu kurma yang ada di rumahnya salah satu ulama kota Mekah, ulama besar. Siapalah. Dan Mas Al-Ghulsam dapat kesempatan kali ini, kesempatan mendokumentasikan panennya yang terakhir kali. Iya. Setelah ini udah nggak ada panen karena udah habis. Udah habis. Masih. Jadi ini panen terakhir, guys. Sudah nggak ada lagi ya, bersih. Panen terakhir. Alhamdulillah. Jadi untuk masih bisa kesini nanti masih dapat jatah. Kalau besok kesini udah nggak ada, kurungnya udah dibagikan. Oke, guys, inilah hasil panen kita pada hari ini. Panen rutop barhi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ada 11 karton, kurang lebih beratnya berapa satunya? 2 kiloan lebih? 3 kiloan. 3 kiloan, berarti 30 kiloan ya, yes, yes. Masya Allah. Mau bawa bapak silahkan. Masya Allah, jazakallah khairan. Oke. Sekian video kita pada hari ini, begitulah proses dari memanen kurma ya di pekarangan rumah salah satu ulama besar Kota Mekah Al-Mukarramah, Syekh Abdullah Al-Mani', hafizallahu taala. Jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe bagi yang belum, dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info update seputar Arab Saudi khususnya Kota Mekah. Dan jangan lupa untuk berkunjung ke channel Mas Awi, YouTuber, okay? Yang YouTuber yang sekarang pindah jadi petani kurma. Masya Allah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.